Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke mang, jadi Allah semerata terus badan warga Roblox. Semua jadi banyak karena ada semua kelasnya terus. Ya, ini kita kembali lagi di game Dunia Roblox Indonesia. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba sebuah mobil yang bisa dibilang full spec. Nah, kemarin ada yang ngomongin, bang cobain mobil yang full spec. Nah, tapi sebelum kita ke mobil full spec, banyak banget kalian yang nanya gimana cara dapetin uang di game ini gitu kan. Oke, jadi untuk sekarang untuk cara dapetin uangnya sih masih belum bisa ya, karena untuk di game ini tuh masih belum ada job atau kerja ya, jadi nggak bisa buat grinding-grinding dulu. Tapi di sini ada update katalog guys ya kan. Yang update katalognya yang pertama ada penambahan satu bus, dan juga di sini kalau kamu main 8 menit kamu bisa dapat 6 miliar 8 menit loh. Dan selebihnya bug fix. Nah, kita akan coba. Ini kita main 8 menit ya. Kurang lebih 8 menit ke atas lah ya. Apakah dapat 6 million? 6 millions atau kagak nih? Soalnya banyak yang komen katanya nggak dapat coy. Katanya nggak dapat kalau kita udah main 8 menitan ke atas gitu kan. Ini dia di versi 1.2.5 ya. Cuman gua nggak tahu lihat versinya di mana ya. Jadi ya udah kita tunggu aja 8 menit. Dapat atau kagak. Jadi untuk alternatifnya ya seperti itu. Cara dapetin uangnya itu kalian harus main 8 menit nanti baru dapat 6 million gitu. Tapi kita akan buktikan ya dapat atau kagak nih. Nah, di sini dia ada jet bus baru ya, kalian bisa lihat tuh jet bus 5. Tapi kali ini kita nggak review ini mobil dulu. Yang pertama kita coba mobil ini nih, Innova full spec nih bos gitu kan, karena kemarin ada yang ngomongin Innova full spec mang. Oke nih, kita akan coba Innova full spec bos. Seperti apa Innova full spec? Ini PTW kayaknya grafiknya baru deh ya. Iya gak sih? Iya gak sih Wir? Kayaknya baru deh. Apa perasaan gua doang? Kayaknya baru dah. Nah, jadi ini dia Innova full spec bos ya kan, yang ada di game ini. Aduh. Nah, jadi ini dia, dia di sini juga ada livernya gitu ya. Pro 7. Guys. Ini kayak yang ada di apa? Pameran di Palembang sekarang ya. Tuh. Dia tampilan belakangnya dia seperti ini ya, dari si Innova full spec. Di sini ada EcoShop juga, ada stiker-stikernya sih juga seperti itu, dan ada tulisan emblem ini juga ya, Serpong. Kalian bisa lihat Serpong Speed gitu kan. Dan di sini juga di black apa ya, kayak warnanya itu belakangnya itu kayak apa ya, kayak kesannya tuh mewah ya, kayak marmer-marmer gitu nggak sih? Ya nggak sih Wir. Nah, belakangnya kayak gini ya, udah kayak lala Lexus gitu. Dan juga dia knalpotnya dia seperti ini, kayaknya sih cumi, nanti kita coba. Lalu di sini juga dia ada final edition. Tampilan depannya dia seperti ini, lampunya juga dia depan belakang 3D ya kan. Bannya juga dia udah pakai seperti biasa ya, ciri khas biturbo kayak begitulah ya. Dan juga ada lasernya juga 1, 2, 3, 4. Dan juga di sini dia kap mesinnya ya karbon lah ya. Kalau dari dekat sih karbon. Di sini juga dia ada stiker juga tuh. Tuh. Jadi keren banget. Kalau atapnya di sini dia atapnya warna hitam aja sih. Polos gitu kan. Nah, langsung aja kita akan mencoba yuk seperti apa ya, kita akan mencoba ya. Dia di sini bisa buka kap mesin gak ya? Oh, bisa coy. Widih, wes gila. Luar biasa ini mah, bos. Gila, full realistis gitu kan. Full kap mesin buka-buka, bos. Ini Innova biturbo kayak begini. Wah, cakep banget sih. Wah, ses. Sabar, Bang. Mana volume ya? Oh, volume mudah-mudahan volumenya kedengeran ya. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Dan dia juga sudah full cumi tuh, kalian bisa lihat. Kita coba dari review lampunya, lampu mundur, lampu rem, lampu utama. Langsungnya kayak gitu, lampu sein dia sudah sekuensial lah ya. Untuk lampu depannya dia seperti ini. Coba sabar, bang, matiin dulu bang. Nah, dia juga ada RGB juga ya, alis LED-nya gitu, keren banget coy. Dan juga ada ya seperti biasa kayak laser gitu ya kan. Tuh, dia kalau mencet F lampunya sudah full RGB ya. Jadi depan sama belakang dia tuh lampunya RGB bos gitu kan. Keren banget. Lampu utama, lampu jauh. Tuh, keren gak? Udah cakep coy. Coba. Oh ini buat ini. Kalau mencet F dia buat nyalain lampu RGB nya ya. Cukup menarik, cukup detail juga, luar biasa. Depan belakangnya dia juga sama.
Oke, langsung aja kita akan mencoba mobil ini ya, Innova Spec Biturbo. Sekalian kita coba ke map baru ya. Bukan map baru juga sih, sebelumnya kita udah ke arah Bandung. Cuma kan arah Bandung masih belum update lah ya, atau masih coming soon lah ya. Nah sekarang kita akan mencoba menuju ke arah BSD. Katanya kotanya tuh ada BSD, Ciawi, sama Bekasi. Nah ini kan Bekasi nih, berarti kita ke arah BSD ya. BSD berarti kita ke arah tol, berarti kita arah sini aja. Ini kita jalan RGB-nya aja ya, jadi biar keren gitu. Sekali kita cobain top speed-nya ya. Top speed-nya berapa nih mobilnya? Dia kalau nyalain lampu, RGB-nya mati ya. Tapi kalau kalau lampunya mati, RGB-nya nyala, bos. Oke, dia top speed-nya di 384 km/jam. Woy, cukup kenceng dari sebuah mobil Innova Biturbo gini ya kan. Eh, ini kemana ya? Gua tahu, cok. Kemana, bener kah? Oh, knalpotnya kayak gini kalau udah full speed ya. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu. Suara engine-nya juga cukup berasa dan kalian bisa lihat cuminya tebel pol. Wah, ini bocil cumi pasti suka nih mobil yang satu ini ya kan. Beuh, gila. Wes. Aduh, bang, jangan guling, bang, tolong, bang. Ah, buset, mobilnya bisa mental nggak tuh? Waduh, cahaya ilahi hebat ya. Tapi grafiknya juga udah makin GGWP ya, jadi makin keren juga nih. Weh, freestyle dulu, bos. Gila, mobil kita bisa freestyle begitu ya. Keren loh. Oke, sabar-sabar kita mundur dulu. Nah, ini dari asapnya ya, dia cukup tebal juga ya asapnya tuh. Jadi luar biasa keren. Ini kita langsung aja ke menuju BSD ya. Ini nggak tahu BSD atau Ciawi. Kita coba lihat dulu sampai ke ujung dunia dulu nih. Tadi sih kalau belok kiri tadi bisa ya. Soalnya untuk dari segi map, ini tuh dia cukup luas juga ya kalau dari segi mapnya ya. Kalau dari segi mapnya dia cukup besar, jadi ya keren. Dan juga ya kalau misalkan kalian masih nanya gimana cara dapetin uangnya ya, yaitu dia, yaitu kalian dengan cara bermain game ini selama 8 menit. Gitu, coy. Dan juga dia nggak bisa grinding sembari jalan-jalan ya. Tuh kalau misalnya duit gua kan nggak nambah ya, jadi nggak bisa cara grinding jalan-jalan. Biasanya kan kalau di game-game lain kan cuman ngendarain mobil doang duit nambah gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi kayaknya butuh job di game ini, tapi untuk sekarang jobnya masih belum ada, coy. Semoga mungkin next update bakal ada jobnya ya kan. Oke, ini kita sudah Oke, coy, tadi ada kesalahan teknis. Gua bilang ngejungkil, coy. Nah, ini kita udah sampai di BSD nih. Nah, ini BSD, bentar. Lah, ini mapnya kayak gua pernah familiar deh map ini ya. Kayak pernah familiar, cok. Kayak kita pernah main game apa ya? Iya gak sih? Iya. Kayak gua pernah main game sebelah deh. Soalnya mapnya mirip ya. Perasaan gua doang kah? Coba kita ke ujung dunia deh. Ini soalnya map juga lumayan luas juga di BTW nih. Nah, kita nyalain RGB aja ya, biar cakep wir. Wah, tuh suara tok-tok-tok. Untung aja. Ini kalau misalnya nggak ada penghalang. Wah, udah masuk ke alam yang berbeda wir. Oke, kita coba tadi ke kiri ya. Kita coba ke kiri dulu deh. Nanti di sini kalau nggak salah ada belok kiri deh. Mana ya? Nah, di sini di belok kiri nih. Wes. Aduh, gila kecepatan tuh. Oke, sabar. Nah, di sini kita udah sampai di daerah sini lah ya. Nggak tahu daerah apa gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba lurus aja dan alright. Kita coba lurus lagi ya. Siapa tahu di sini mapnya juga jauh juga. Tapi kita coba sampai ke ujung aja ya. Cuman gua nggak tahu ke arah Ciawi ke arah mana ya. Ini kan kita ke arah BSD nih. Soalnya tadi kan gerbang tol BSD kan. Nah, cuman kalau ke arah Ciawi kita masih belum tahu nih. Tapi ya nggak apa-apa, kita sekalian ngejajal mobil ini, coy. Wih, gila, cakep banget, bor. Gila. Luar biasa nggak? GG nggak, adik-adik? Waduh, cahaya ilahi, cok. Walah, masih coming soon, cok, di sini, cok. Alright, jadi karena masih coming soon, kayaknya kita mencobanya sampai sini dulu aja. Kita mencoba yaitu dari si Innova full spec. Ini benar-benar full spec, top speed tinggi, full RGB, kapasitas bisa dibuka, gitu kan. Kurang apa lagi gitu kan, dengan harga 1,2 miliar non game pass lagi. Gila nggak? Cuman di game ini non game pass, bos, gitu kan. Jadi kayak gitu aja, nanti kita coba mungkin Isuzu D-Max kali ya. Kita coba kali ya
Isuzu D-Max, setuju nggak? Kita coba coba Isuzu G-Max. Coba komentar di bawah. Oke man, jadi thank you banget buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah. Thank you buat kalian sudah like, comment, subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di next video game Dunia Roleplay Indonesia lagi, Bang. Bye-bye.